Dangol Dodi Hilala Amang Ahmad Gustina Hasibuan, nang mar umur 44 tahun, hinor hon sahit TBC manang tuberkulosis na di taun nina sida. Lumawi muse gabe sahiran nama tutung do pamatang nina sida dung manginum ubat sian puskesmas. Dangol Dodi Hilala Amang Ahmad Gustina Hasibuan nang mar umur 44 tahun, hinor hon hasi TBC manang tuberkulosis na di taun nina sida. Lumobi musai gabe sai hira nama tutung do pamatang nina sida dung manginom ubat sian puskesmas. Di tahun 2020 didok dokter don naung posa sahit TBC ni Amang Ahmad Gustina Hasibuan. Amanong mabalu na tading di Gang Harahap 2 Jalan M Nawawi Harahap Kota Padang Sidimpuan Sumatera Utaraun sangado marubat tu puskesmas. Ale gabe tabahasi do di hilala nasida ala gabe si gurbahon pamatangna. Di ujung ni tahun 2020 di pasona sida mama rubat hinor hon parir ni parngoluanna. Adorang siani gabeholan anak nama mangubati nasida aladang adong hepeng di nasida lao marubat. Karena obat itu ayah, bro, di puskesmas. Dikasih orang itu lah obatnya, 5 macam. Habis itu 5 hari dikonsumsi obatnya itu kan, udah mulai lah datang tutul-tutul bang, macam alergi itu. Tapi lama-lama malah macam jadi luka bakar dia. Hari itu bilangnya paru. Setelah bulan 12 tahun lalu ya, iya, mulai ke kondisi seperti ini. Ale di bulan puasaun dapat persaulia donasi da ala rodo yayasan Burangir mangurupi nasida manggarar perubatan di nasida tu rumah sakit. Jadi gini, ini sebenarnya beliau yang ada anggota peserta BPJS Kesehatan. Tapi kan BPJS Kesehatan ini kan hanya mengcover obatnya aja. Terus selama dia dirawat, siapa yang mengurusnya? Beliau ini kan duda. Dan bagaimana dia juga makannya sehari-hari dan sebagainya. Maka Burangir dihubungi oleh beberapa orang. Maka hari ini kita mencoba membantu beliau melihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Ini harus job name, nggak boleh di rumah karena beliau cuma dengan anaknya laki-laki aja. Di buan yayasan Burangir donasi da marubat tu rumah sakit umum Padang Sidimpuan mengubati hasi TBC na di taun ni nasida. Sian Padang Sidimpuan Toba TV mabari tahun.